Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm good. Alhamdulillah. SD Nurul Faizah, semangat. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan belajar Mathematics Cambridge. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran kita, yuk kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan, a'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelas-kelas, yes yes, mana semangatmu? Ini semangatku. Coba sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Good job. Oke, kita mulai ya. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa yuk? Addition and multiplication. Addition or penjumlahan, multiplication atau perkalian. Addition and multiplication. Oke, misalkan akan share screen dulu ya. Share screen. Oke, coba perhatikan slide yang ada di sebelah kiri. Sebentar. Sudah record ya? Oke. Bisakah sudah membuat sway? Dan kalian nanti bisa baca lagi sway-nya untuk hari ini, tanggal 18. Soalnya itu tentang today we will review about addition and multiplication. Jadi kita akan mereview addition penjumlahan sama multiplication perkalian. Coba kita lihat ya, kemarin materi kita tentang apa? Nah, di sini sudah ada. Berapa ditambah berapa yang hasilnya 10. For example, 2 plus 8, 2 ditambah 8 equals to 10. Ingat, ini bacanya plus boleh, add juga boleh. Bisa kita tulis ya. Two plus 8 equals to 10. Okay, good job. Mungkin ada yang masih ingat ini pernah Miseka bahas waktu Zoom itu. Miseka ganti coba warnanya. Jadi biru. Nah. Jadi bahasa Inggrisnya ditambah adalah plus sama dengan adalah equals to. Oke, jangan lupa ya. Coba tirukan Miseka. Ditambah adalah plus. Sama dengan equals to. Oke. Dan 2 ditambah 8 atau 8 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 10. Jadi seperti perkalian ya. Dibolak-balik. Dibolak-balik hasilnya sama. Begitu pula dengan ini. Coba kita hitung ada berapa circle. Circle yang warna purple. 1, 2, 3. Ada 3. How about the blue circle, miss? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 3 plus 7 equals to
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ditambah 7 hasilnya 10. Atau 7 ditambah 3 sama dengan 10. Jadi hasilnya sama saja. Oke, misalkan lanjutkan ya. Misalkan clear all my drawing dulu. Nah, begitu pula dengan yang ini. Tetapi kalau misalkan ada tugas seperti ini, jadi ada sebuah penjumlahan yang dimana misal 10 ditambah berapa? Hasilnya 20. Berapa ya kira-kira? Langsung saja dikurangi. Ini sudah bisa kita tulis minus, minus. Jadi di sini kalian harus mencari bilangan-bilangan yang hilang. For example, yang ini sudah ya. Kemarin kita kerjakan bersama. For example, coba kita kerjakan 10 ditambah berapa? Hasilnya 20. Langsung saja berarti 20 dikurangi 10. 20 minus, minus adalah dikurangi minus 10. Coba kita kurangi bersama-sama. 0 minus 0 equals to 0. 0. 0 kurangi 0 sama dengan 0. How about 2 minus 1? 2 dikurangi 1 berapa? Ayo. 2 diambil 1. Hasilnya 1. Good job. Jadi di sini kita tahu bahwa hasilnya adalah 10. Tinggal tulis saja di sini 10. Jadi begitu. Oh, kurang pas. Nah, begini. Jadi kalau ada bilangan yang seperti ini, penjumlahan yang tidak lengkap, langsung saja hasilnya dikurangi dengan bilangan yang dijumlahkan. Ini dikurangi ini, atau ini dikurangi ini, sama saja. Dan hasilnya taruh di sini. Dari sini sudah paham ya? Oke, misalkan akan bersihkan dulu. Clear all my drawings. Nah, kemudian misalkan lanjut ya. Dulu misalkan pernah menulis bahwa multiplication is repeated addition. Apa itu misalnya? Kemarin sudah kok, sudah misalkan jelaskan this way. Perkalian adalah penjumlahan yang apa ayo? Yang berulang. Repeated itu diulang, berulang ya. For example, 3 dikali 1 dikali 3. 1 multiplied by 3. Ini bacanya multiplied ya. Kali dibaca multiplied by sama dengan, oh sih, bentar, ada yang salah. Dikali dibaca dengan multiplied by sama dengan tadi bahasa Inggrisnya apa yo? Equals, equals to. Nah, jangan lupa di, jangan lupa dicamkan ya, dipahami. Dikali adalah multiplied by sama dengan adalah equals to. Oke, misalkan lanjut. 1 dikali 3, 1 multiplied by 3 is 3. Karena 3-nya hanya 1. Di sini kan ada. Nah, Eka lingkari ya. Jadi 3-nya ditulis hanya 1 kali saja. How about this, Miss? 2 multiplied by 3 equals to. Coba kita lihat. Bilangan depan ada 2. Berarti 3-nya harus ditambah sampai bilangan 3 ada 2. Ada 2. 1, 2. Tulis 3 plus 3 sama dengan
6. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul. Lanjut. Wah, Miss, kok 3-nya kembar? Kalian nggak usah khawatir. Kamu lihat bilangan depannya ini ada 3. Berarti 3-nya ditulis sampai berapa kali ini? 3 kali. Good job. 3 plus 3 plus 3 sama dengan equals to. Tadi kalau 3 ditambah 3 hasilnya 6. Berarti sekarang 6 ditambah 3. 1, 2, 3. Begini ya. Hasilnya 9. Ditulis 9, 9. Begitu pula dengan bawahnya. 4 dikali 3 bagaimana, Miss Eka? 4 multiplied by 3 equals to. Berarti 3-nya ditulis sampai 4 kali dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian diberikan tanda plus atau add ya tadi. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Kalau 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti 9 tambah 3 berapa? Ayo. Bisakah punya cara gampangnya? Tadi 9, 3 dikali 3 sudah 9. Sekarang dikali 4. Berarti 9 ditambah 3 lagi. Total angka 9 berapa? 10. Good job. Tapi kita siapkan 3 dulu, karena kan ditambah 3. Setelah angka 9, 10, 11, 12. Berarti hasilnya 12. Nah, you can write 12, 12. 5 multiplied by 3. 5 dikali 3, berarti tulis dulu 3-nya sampai 5 kali. 3 sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diberikan tambah. Kalau 4 dikali 3, 12. Berarti 5 dikali 3, 12 ditambah 3. Berapa hasilnya? 12 tambah 3. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Jadi setelah angka 12, kita siapkan 3 jari kita dulu. Nah, seperti ini. Coba dilihat tangannya Miss Eka. Setelah angka 12 berapa? 13, 14, 15. The answer is 15. Good job. Oke, Miss Eka bersihkan ya. Jangan lupa dikali multiplied by sama dengan equals to. Oh iya, satu lagi. Seperti yang Miss Eka katakan dulu, this way. Untuk pertambahan, penjumlahan sama perkalian, kalau dibolak-balik itu sama saja hasilnya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Begitu pula dengan 3 dikali 1. Hasilnya juga 3. Di sini 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau dibalik gimana, Miss? Kalau 3 kali 2. 3 kali 2, hasilnya juga 6. Multiplication. Dibolak-balik, hasilnya sama. Seperti addition. Nah, maka dari itu waktu misalkan pernah share sesuai ke kalian, misalkan di situ menulis ya atau mengetik kalau penjumlahan dan perkalian itu masih related, masih berhubungan. Penjumlahan dan perkalian masih berhubungan. So addition and multiplication have a connection. Jadi saling connect satu sama lain. Dari sini sudah paham? Oke, Miss Eka akan bersihkan. 1, 2, 3. Miss Eka bersihkan ya. Nah, sekarang lengkapilah tabel perkalian ini. C, complete. Lengkapilah di situ ini, multiplication table. Tabel perkalian. Coba kita kerjakan. Miss, di sini ada tanda kali. Terus ada angka,
Kok saya bingung? Gak usah bingung. Ini adalah perkalian tetapi dimasukkan di dalam tabel. Misal, for example, 1 multiplied by 1, 1 dikali 1. Sebentar, coba misalnya pakai ini, bisa nggak ya? Nah, ini. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 multiplied by 1 equals to 1. Karena kan satunya cuma dikali 1. Jadi, angka satunya ditulis 1 aja. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi, meloncat ke sini. Nah, 1 dikali 2 hasilnya 2. Bilangan berapapun yang dikali 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, jadi kalian bisa cepat ini mengerjakan yang bagian atas. 1 dikali 6. Coba ini. 1 dikali 6 sama dengan 6. Begitu pula dengan 7. 1 dikali 7 sama dengan 7. Pinter. Coba kita ke 2. Bisa bersihkan dulu. Coba redo. Coba pakai eraser sih. Bisa kita bersihkan dulu ya. Jadi itu angka yang ada di sini. 1, 2, 3 dikalikan dengan yang ada di sini. 1 by 1, 1, 1, 1. 2 dikali 1. Ingat, bilangan berapa pun yang dikali 1, maka hasilnya 1. Bilangan itu, oh bukan. Maka hasilnya bilangan itu sendiri. 2 dikali 1 sama dengan 2. Tetapi 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 hasilnya 4. Lanjut ya. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Bagaimana yang ini nih sama? Misalnya mau ngisi yang ini, 2 dikali 9, berarti 9 ditambah 9. Setelah angka 9, berapa? 10. Kalian siapkan, jadi di kalian dulu angka 9, 2 dikali 9, berarti 9 ditambah 9. Setelah angka 9, berapa? 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi hasilnya adalah 18. Oh, sorry. Di sini. Nah, kalian tulis di sini. 3 dikali 1 sama dengan 3. Bilangan berapapun yang dikali 1 sama dengan 3. Oke, misalkan lanjutkan ya. 3 dikali 1, 3 multiplied by 1 equals to 3. 3 dikali 2, 3 multiplied by 2 equals to 6. 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 tambah 2 hasilnya 4. 4 ditambah 2 lagi hasilnya 6. 3 multiplied by 3, 3 multiplied by 3, berarti sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya ditulis sampai 3 kali. Jadi berapa hasilnya? 9. Good job. Begitu pula dengan yang sebelah sini. Misalnya lanjut ya, coba 3 dikali 10 sama dengan, saya katakan saja biar kalian nggak bingung.
3 dikali 10 sama dengan 10-nya ditulis dulu sampai 3 kali. Nah, seperti ini. Tinggal dikasih plus plus. Nah, n equals to yang terakhir. 10 ditambah 10 berapa? 1 tambah 1 du 1 tambah 1 2. 2. Tulis 2-nya. Alah. Jelek banget. Nah, 2-nya ditulis, 0 tambah 0 adalah 0. Tapi untuk perkalian, sorry, misalnya saya ulang ya. Kita mulai dari satuan dulu. 0 tambah 0, 0. 1 plus 1, 2. Lanjut. Misalnya pakai ini, oke. Tadi hasilnya 20 ya. Lanjut, 20 ditambah 10. Hasilnya berapa? 0 ditambah 0. 0. 2 plus 1. 2 ditambah 1. Hasilnya 3. 2 tambah 1. 1, 2, 3. Nah, 3. Berarti jawabannya berapa? 30 or 30. Good job. You can write 30 in here. Sudah. Nah, mudah kan? Oke, dari sini sudah paham ya. Bisa kita bersihkan dulu. 1, 2, 3. Bagi yang mau menulis, silakan ditulis. Bisa di-pause videonya ya. Oke, bisa kita lanjut. Students, let's learn about multiplication problem. Anak-anak, yuk belajar tentang soal cerita atau masalah dalam perkalian. Kalau ada problem, problem itu kalau di dalam matematika itu soal cerita ya. Tetapi misalnya juga pernah baca di buku tematik, problem itu diterjemahkan sebagai masalah. Jadi misalnya pakai dua-duanya, ini terjemahannya. Mathematics, page 24, multiplication problem. Soal cerita perkalian. Oke, coba kita lihat. Sasha buys 2 packs of ruler. Sasha membeli 2 bungkus penggaris. Each pack consists of 4 ruler. Setiap bungkus terdiri dari 4 penggaris. Miss, maksudnya setiap bungkus itu apa? Setiap bungkus itu maksudnya satu bungkus isinya itu 4. Satu bungkus lainnya isinya 4. Nah, kan tadi Sasha beli 2 pack ya. Berarti satu bungkus isinya 4 rulers, satu bungkusnya lagi juga isinya sama 4 rulers. Maksudnya seperti itu. Jadi bagaimana mis jawabannya ini sudah bisa kita tulis 2 multiplied by 4, 2 dikali 4 sama dengan 4 plus 4. Ingat 4-nya ditambah 4. Jadi 4-nya harus ditulis 2 kali. Nah, seperti ini sama dengan 8, 8. Jadi jawabannya apa mis? She has 8 rulers. Kenapa pakai she? Karena Sasha adalah perempuan. Ini misalnya garis. She itu merujuk pada perempuan ya. Karena di sini stasiunnya sudah dijelaskan. Lanjut. Clear all my drawing. Saya lanjut ya ke sini. Via gives candy to her 4 friends in the class. Via memberikan permen pada 4 temannya di kelas. Each friend gets 2 candies. Seperti yang misalnya bilang, kalau each friend, setiap temannya mendapat 2 permen. Setiap. Setiap itu maksudnya satu. Setiap teman maksudnya adalah satu teman. Setiap teman adalah satu teman. Nah, coba kita lanjut.
Each friends. Oh, misalkan tulis saja lagi. Satu. Nah, jadi satu teman itu diberi berapa? Begitu maksudnya. Oke. Setiap teman itu adalah satu teman. Ya, setiap satu teman itu dikasih berapa? Kayak yang di sini. Dikasih two. Nih. Each friends get two candies. Jadi setiap satu temannya, si Via, itu dikasih dua. Sedangkan di sini dia ngasih permennya ke empat teman-temannya. Oke. Jadi how many candy does Via give altogether? How many? Berapa banyak permen yang diberikan Via semuanya itu? Ingat, Via ngasih ke empat temannya di kelas. Setiap satu teman itu dikasih dua. Berarti bagaimana, Miss? Berarti 4 dikali 2. 4 multiply by 2 equals 2. Ditulis dulu. 2-nya ditulis sampai berapa kali nih? Sampai 4, sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. And then give plus. Nah, dikasih tambah, dikasih tambah. Yang terakhir, kasih sama dengan. 2 plus 2 sama dengan 4. 4 plus 2 berapa? 4 plus 2, 1, 2. Hasilnya 6. Coba 6 plus 2. 6 plus 2, 1, 2. Hasilnya 8, 8. Sudah, good job. Nah, begitu ya. Dari sini sudah paham kan? She gives 8 candies. Ia memberikan 8 permen. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, sudah ya ternyata. Bisa kita stop share dulu. Nah, itu tadi kalian sudah belajar tentang multiplication, problem, dan juga review ya. Untuk selanjutnya, insya Allah di pertemuan selanjutnya, pertemuan selanjutnya, Miss akan memberikan materi tentang subtraction and division. Apa itu subtraction, Miss? Subtraction adalah pengurangan. How about division, Miss? Division adalah pembagian. Nah, seperti ini. Misal, pengurangan itu gimana, Miss? 6 dikurangi 3 sama dengan berapa? Ayo, carinya 6 dulu, diambil 3. 1, 2, 3 equals to 3. Lanjut. Coba 10, Miss. Saya mau 10. Oke, 10. 10 dikurangi 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 6. 10 minus 4 equals to 6. Nah, kalau division itu apa, Miss? Pembagian. Sama seperti perkalian, tapi kebalikannya. Kalau perkalian tadi ditambah-ditambah, sampai hasilnya itu ada yang bilangan di depan. Tapi kalau division, no. Jadi harus dikurangi. Pengurangan yang berulang. Division is repeated. So, subtraction atau pembagian adalah pengurangan berulang. Kecil. Contohnya gimana sih, misalkan? Misal, coba 10 dibagi 2. Nah, begini berarti 10-nya harus dikurangi 2 sampai habis. 10 kurangi 2 berapa? 1, 2. Masih ada.
10 kurangi 2 tadi hasilnya berapa? 8. Kamu tulis di sini 8 or 8. Lanjut. Ternyata masih ada 8. Berarti kita lanjutkan. Harus sampai habis, Miss. Iya, harus. Minus 2. Dikurangi 2 lagi. Coba kita hitung hasilnya berapa. 8 dikurangi 2. 8 minus 2. 1, 2. Hasilnya 6. Kalian bisa tulis 6. Lanjut ya. Minus 2. Nah, seperti ini. 6 minus 2. 1, 2. Hasilnya 4. Oke, tulis aja 4. Good job. Loh, masih ada, Miss. Apakah 4 masih bisa dikurangi 2? Masih bisa, so we should continue to do this subtraction. Kurangi 2 lagi. Harus sampai habis, Miss. Iya, harus sampai habis. 4 minus 2. 1, 2. Berapa ini hasilnya? 2, 2. Loh, mau habis, Miss. Tinggal 2. Oke, kita lanjutkan. Masih bisa dikurangi 2 ya. Kita kurangi 2 lagi. Nah, 2 minus 2. 2 dikurangi 2. 1, 2. Oh, habis. Berapa hasilnya? 0. Good job. Berarti 10 bagi 2 hasilnya berapa, Miss? Kita hitung duanya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 atau 5. Nah, seperti ini. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5 or 5. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Miss Eka akan jelaskan lebih lanjut tentang subtraction, pengurangan, dan division, pembagian ini ya, tandanya titik 2. Nah, dari sini sudah paham ya? Oke, misalkan bersihkan. Untuk tugasnya, silahkan dikerjakan. Misalkan share screen dulu. Ini ya kayaknya. Oke, silahkan dikerjakan. Yang ini ya. Nah, misalkan kalian mau mengerjakan number 1 until number oh, no. Number 1, number 2, and number 3, and number 4, and number 5. Jadi nomor 1 sampai 5 dikerjakan. Kalian bisa buka bukunya workbook math. Coba misalkan lihat dulu. Halaman 25. Halaman 25 ya. Ini halaman 25. Oke. Saya bersihkan dulu tugasnya. Halaman 25, kerjakan nomor 1 sampai 5. Jika sudah, foto hasil tugas kalian, lalu kirim ke WhatsApp Instagram. Oke. Jangan lupa ya tugasnya. Halaman berapa tadi? 20, 25. 25. Nah, dikerjakan nomor 1 sampai 5. Jika sudah, foto hasil tugas kalian, lalu kirim ke WhatsApp Miseka. Itu tentang multiplication problem ya, yang tadi Miseka jelaskan. Oke, class-class. Yes. Let's close our class together. Yuk kita tutup kelas kita bersama-sama dengan membaca bacaan doa kafaratul majelis ya. Oke, misalnya hapus dulu. 1, 2, 3. Clear all my drawing. Stop share. Okay. Before we close our class, let's pray together. Sebelum kita tutup kelas kita, marilah kita doa terlebih dahulu.
Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good job. Thank you. See you. Salam buat ayah dan juga bunda ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke.